まあ、アク・マウ・プルタニャン・マドゥル。うん。おいスラマーッパディ・フィア・マラン大助ボタックチャンネルハローガーイスハローガーイスハリニャダ・ビンタンタム・ビンタンタム・イトゥ・ソフィーイエーイなんだアシステンアスキラキラキラキラキ、うん、いやテリバラシやいやいやソフィーイトゥティンガルディジャパンかつてやっぱハリスマンがつながってるっすかいやいやアクマウタウ、うん、カローオラインドネシア、うん、ティンガルディジャパン、うん、ラサニャギマナギトゥおーいやいやいやカルナアクジュガクマリンティンガルディインドネシアスラマウナムタフンか、うんうんうん、ワクティトゥアーアパ、スバガイオランジャパン、うん、まあアダアパラサニャ、うん、ちょっとい, いやー、アクジュがね、まあ、スラマウナムティンガルディ、あ、スラマウナムタフンティンガルディインドネシア、うん、アダヤンバグス、アダヤンティダバグス、ジュガー、デリー、アクマウタウ、カロー、ソフィー、ティンガルディ、ジャパン、うん、ラサニャギマナギと、うん、まあ、アクマウプルタニャン、マドゥル、うん、おいマフィア、うん、ソフィー、ブラパラマ、ティンガルディ、ジャパン。キラキラブラパラマ。あー、てば、うん、キラキラ、ティガタフン。え、がティガタフンの。ルビー。ルビーは。うい、スリーエス。え、マタフン、マタフン。ルビー。ルビー？え、ヒントね、ヒントね。あこ、ロロス SMA、ランソンカシン。え、スカラ、ウムルネ、ブラパヤ。あく、ブルンタニアか。お、やば。カラナ、あく、オランソパン。や、カロチェベ、ガボレタニア。ガボレタニア、や、コディジャパン。コディンドネシアも、バニア。おや、ビアサージャ。ウムルネ、ブラパヤ。ブラパ。キラキラブラフ。でま。とまくだけ。そまらす。ドラッパンブラス。ドアリマ。enggak. aku sama sama Yosuke. あ、ドア7？ え、ドア8。Yosuke ドア。ドアドラッパン？いや。aku pikir。ドア4とか5。あ、terima kasih。いや、スリウスや。ナバサバシ。オーケー。おお。キラキラ lulus SMA kan umur 18 tahun。いやいやいやいや。jadi 10 tahun。Jadi pertama datang ke Jepang, waktu itu umurnya 18 tahun. Masih muda ya waktu itu. Jadi otak juga masih anak. Yeah. Gimana waktu itu pertama datang ke Jepang? Rasanya gimana ya? Rasanya kalau buat aku datang ke Jepang itu salah satu mimpi aku. Jadi waktu aku datang ke Jepang tuh rasanya seneng banget. Oh gitu. Jadi dari anak, mau Sofinya pikir mimpi aku mau tinggal di Jepang, mau gitu. Akhirnya mewujudkan. Iya. Ah jadi waktu sampai di Jepang dengan pesawat, waktu itu waku-waku gitu. Waku-waku gitu. Saya senang. So kah, coronanya enggak ada. Jadi karantinanya enggak ada. Enggak ada. Tadi Romania mau udah putus kan? Oh iya, aku kan ke Jepang itu pakai program dari Monika Luxo. Oh, baru tahu. Oh, baru tahu. Otaku incer ya. Jadi kamu kayak Jerome. Iya, tapi kalau Jerome kalau Jerome itu dari Mitsui Busan. Iya, iya, iya. Iya, Mitsui Busan kan nama perusahaan. Iya, iya, iya. Kalau aku dari pemerintah Jepang. Jadi kamu seperti apa? Sponsor gitu ya. Iya beasiswa dapat beasiswa. Iya kan. Jadi uang juga. Iya. Gitu ya. Iya pesawat juga. Semua negaranya bayar gitu. Iya. Oh gitu. Semua dari Jepang. Oh. Jadi waktu aku sampai di bandara Jepang, aku langsung dijemput sama orang Monbusho. Oh selamat datang. Iya gitu. Iya iya. Bukan sendiri ya. Bareng ada teman-teman yang lain. Oh. Waktu itu ada berapa orang? Berapa ya? Aku lupa. Mungkin 25 orang ya. Oh, lumayan banyak ya? Lumayan banyak. Karena ada yang D2 atau D2? Enggak tahu ya. Jadi abis lulus SMA itu kan ada program S1, ada program D3. D3 itu kalau di Jepang sih lebih dekat ke Kosen. Kogyo Koto Sen. Ada juga D2. D2 itu dia Senmongakko. Oh, gitu. Jadi 2 tahun aja sekolah. Oh. Terus masih ingat waktu pertama datang ke Jepang? Pertama makannya apa? Pertama makan. Masih ingat? Iya, masih ingat. Aku makan di Saizeriya.
Siberia. Iya, aku masih ingat banget. Jadi waktu sampai di bandara, sampai di bandara dijemput orang Monbusho. Iya. Terus diantar ke sekolah bahasa. Oh, langsung ke sekolah? Iya, langsung ke sekolah bahasa. Di sekolah bahasa itu kita tinggal di asrama. Nah, di sekolah bahasa kayak ada dokumen-dokumen yang harus ditulis. Dan itu kita bikin residence card. Dulu namanya alien card. Alien card? Ryu, itu alien. そうそうそう。 So, なんで? Alien だから。 なんで alien? Karena orang dari luar gitu. Oh, jadi dianggap. Wah, area yeah, gitu. Iya. Monbusho itu biasanya kita deket sama senpai, sama kohai. Jadinya ada senpai-senpai yang nyambut welcome to Japan gitu. Mereka udah ada di sekolah bahasa buat nyambut kita. Terus abis itu akhirnya kita diajak makan. Oh, bersama-sama, bersama-sama gitu. Iya. Waktu itu senang kan? Masih pertama datang ke Jepang, iya, jadi banget. Rasanya juga segar gitu. Oh gitu. Waktu di sekolah, pacarnya gimana ya? Aku nggak pernah pacaran. Belum pernah pacar di Jepang? Belum. Serius? Iya, 10 tahun. Oh gitu, tetap jomblo? Iya, tetap jomblo. Oh, sama aku ya? Sama. Oh gitu. Tapi aku mau tahu, kalau tinggal di Jepang, susah makanan halal kan? Gimana carinya? Aku biasanya kadang makan sendiri atau cari makanan yang bisa dimakan, kayak lihat komposisi baru beli gitu. Atau ada toko Indonesia di Singapura? Iya. Kalau dulu tuh kita harus ke toko Indonesia atau ke toko yang jual daging halal gitu ya. Tapi sekarang itu udah ada banyak online. Jadi sekarang rata-rata orang beli makanan yang halal itu di Jadi mah gampang dapat makanan-makanan halal gitu. Oh gitu. Sekarang juga lumayan banyak ya di Jepang, di Tokyo, restoran-restoran yang halal gitu. Juga ada kan? Ada. Pak, restoran Indonesia juga ada. Iya, restoran Indonesia juga ada. Tapi kamu agamanya Islam kan? Iya. Gimana sholat? Ada masjid tuh kan? Iya ada. Di Tokyo juga ada beberapa banyak masjid. Kan? Di Yoyogi, terus ada di Meguro, di sekolah Indonesia. Nah itu ada masjid, di sebelahnya juga ada. Tapi biasanya karena ya lumayan jauh ya dari rumah. Jadi ya biasanya sholat di rumah aja. Di rumah atau aja, kan? Di kampus juga ada tempat buat sholat. Jadi sebagai orang Islam, kalau tinggal di Jepang, lumayan mudah kan? Yuk. Tapi kadang-kadang kalau susah cari tempat buat sholat, biasanya cari fitting room. Di fitting room. Yeah. Contoh di Uniqlo atau kalau di Indonesia ada tempat sholat di mall atau Tapi kalau di Jepang susah. Iya kan? Itu apa boleh buat ya? Iya, itu apa boleh buat. Iya, bukan tidak sopan ya? Iya, bukan tidak sopan. Beda budaya dah kan. Iya, beda budaya. Iya, kadang-kadang aku juga beli kok. Jadi win-win ya. Naruhodo ne. Gimana kalau tinggal di Jepang? Aku mau tahu, ada yang bagus, ada yang tidak bagus juga. Itu jujur. Boleh? Boleh. Pertamanya yang bagus dulu. Yang bagus dulu. Waktu pertama kali aku datang ke Jepang itu, Jepang tuh semua tepat waktu. Aku suka banget. Karena waktu aku di Indonesia itu kalau misalnya naik kereta gitu, keretanya nggak tahu jam berapa datangnya, telat terus sering banget macet ya. Jadinya mikirnya mau 30 menit sampai, tapi tau-taunya 1 jam baru nyampe. Tapi kalau di Jepang tuh semua kereta tuh tepat waktu. Iya. Itu yang paling aku suka. Otaknya mau udah ganti ya, mau kayak orang Jepang ya. Enggak. Kalau di Indonesia jam karet itu apa boleh buat? Iya, pikir buat. Gitu. Tapi mau seperti orang Jepang ya. Jadi kalau pulang ke Indonesia kadang-kadang kalau janjian sama temen, terus temennya telat jadi sebel. Mau orang Jepang dah. Terus gimana? Kalau yang tidak bagus apa ya? Yang tidak bagus. Dulu waktu aku di Indonesia, aku kan suka baca manga atau nonton anime atau nonton tentang kebudayaan Jepang. Dan aku pikir semua orang di Jepang itu rajin. Ya kan? Tapi ternyata waktu aku sekolah di Jepang,
banyak orang malah. Oh iya iya iya, yeah, beda yeah. kan? Iya yeah, iya, yeah. yeah. ternyata sama aja sama di Indonesia. Ada yang malas terus dapat nilai jelek. Aku pikir semua orang nilainya bagus-bagus. Terus Suke-san pernah bikin video tentang bagus dan jeleknya di Jepang juga. Iya. Nah itu aku setuju banget sama Daisuke-san. Orang Jepang itu sebenarnya baik, yeah. ramah. Tapi kalau untuk jadi teman itu susah. コミュニケーションやね yeah, コミュニケーションやクランハートや、クランハティだね。Yeah, yeah, yeah. オランジャパン、そうなのよ、イトや。オランジャパン、イト、ハティニャ、アパや、プンディアンかな。いや、プンディアン、ケア、アダ、ディンディンや。いやいやいやいや、イト、ベダや、大丈夫ごめん、マフや。あ、ユースケ君、カローパケバハサインドネシア、イト、コンテニア、オールバハサインドネシア、ジャディ、カローカム、ビチャラバハサインドネシア。あ、カバーン Boleh tapi ya? Boleh. Kalau tapi jangan ya bahasa Jepang. Ya. Gak boleh bahasa Jepang. Gak boleh ya. Gak boleh. Oh gitu. Oh itu aja. Dadah. Maaf ya. Ada hantu ya. Ada hantu ganteng. Mungkin teman yang lagi nonton, mungkin ke Jepang itu pasti ada banyak. Ada apa ya? Saran? Ada. Sebenarnya banyak cara ke Jepang kan, bisa karena belajar atau kerja. Biasanya sih ya dua pilihan itu ya. Atau kadang-kadang juga student exchange. Nggak mudah sih, nggak mudah. Tapi jalan yang paling banyak itu biasanya jadi pelajar sih di Jepang. Jadi kalau mau ke Jepang harus rajin belajar. Ya, terutama pas SMA. Cara tinggal di Jepangnya ada sih ada, gampang. Iya gampang. Tapi itu kerja. Iya. Tapi kalau gitu, setiap hari sibuk. Iya. Dan hatinya cukup capek gitu. Yeah. Jadi kalau kamu masih muda, masih sekolah, yeah. anak sekolah, anak SMA, semangat belajar. Ya, biar seperti Sophie udah tinggal di Jepang 10 tahun. Hontoni sugoi. Luar biasa. Sampai sekarang masih belajar. Ah, oh gitu. Yeah. Kenapa? Karena aku sekarang anak S3. Kenapa ya? Karena aku emang mau belajar sampai S3 di Jepang. Oh, jadi belajar terus? Iya, belajar terus. Jadi 10 tahun lagi. Aktif ya. Aktif banget. Mulai sekarang juga kamu pikir mau tinggal di Jepang terus gitu? Aku pikir sih nanti aku mau pulang ke Indonesia, tapi aku belum tahu kapan. Tapi setelah lulus dari universitas, aku masih tetap mau di Jepang, masih mau coba kerja di Jepang. Terus kalau udah pusing, udah capek hatinya sama perusahaan Jepang, mungkin baru balik ke Indonesia. Iya. Gampang ya pulangnya. Yeah, yeah. Pokoknya kamu harus semangat jomblo ya. Harus semangat cari jodoh ya. Aku harus. Mau yang mana? Orang Jepang atau orang Indonesia yang mana? Itu terakhir pertanyaannya. Susah ya. Kalau disuruh pilih, kalau disuruh pilih maunya orang Indonesia. Karena kan budayanya sama, lebih gampang ya. Tapi kalau dapetnya orang Jepang juga nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau aku gimana? Mau masuk Islam? OK! konten kali ini selesai! Kali ini bintang taminya Sophie でした! Terima kasih ya! Jadi kamu juga harus semangat ya! Harus semangat biar tinggal di Japan! OK! Dadah! ありがとうございます! すいません、ありがとう、トシ君! すいません、すごい良かった! 俺、すいません、もう話理解してた! すいませんって言ってるよ! 回ってなかったです。え?え?嘘。